Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladhi hadana lihada wa ma kunna linah laula lawla hadana Allah. an la illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Uh, sebenarnya saya setelah postmodernisme, saya akan membahan, membincangkan masalah uh, pluralisme dan feminisme. Tapi sebelum itu saya ingin membuktikan bahwa postmodernisme itu dengan sekularisme itu di, memang sengaja disebarkan dengan sebuah strategi yang yang luar biasa. Jadi saya ingin buktikan bahwa pengaruh itu bukan karena asumsi-asumsi kita saja atau dugaan-dugaan kita, tetapi memang ini diprogramkan oleh Barat untuk melemahkan Islam. Uh, di sini saya ingin menjawab terlebih dahulu beberapa pertanyaan ya memang sangat penting ya karena apabila salah di dalam menjawab uh, bisa bisa salah paham juga uh, pertama dari saudari Evi Purnomo uh, apakah orang yang mengatakan semua agama adalah baik dan mengajarkan kebaikan itu orang liberal uh, tergantung sekarang kalau kalau sekarang orang mengatakan bahwa semua agama mengajarkan kebaikan itu itu satu perkara yang kita terima. Tetapi kalau semua agama adalah baik itu uh, tidak bisa dibenarkan karena Islam uh, mencela orang-orang yang percaya kepada keyakinan yang salah ya, dan itu adalah kafir dan itu tidak baik. Ya. Yang kedua, uh, Saudara Riza Kusuma. Uh, Apakah orang yang menolak kebenaran itu juga mereka tidak mempercayai hukum, keteraturan, prosedur dan lain sebagainya. Nah, kemudian mereka apakah mereka mempunyai cara pandang tersendiri? Ini eh, nanti ke depan akan terjadi seperti begitu, ya. Sekarang ini tafsir terhadap hukum sudah mulai bergeser. Bahkan saya pernah mendengar seorang diplomat ya, itu dia me apa namanya, mengalami sendiri bahwa bahasa-bahasa diplomasi sekarang ini sudah mulai bergeser maknanya meskipun kata-katanya istilahnya itu sama, gitu ya. Nah ini ini saya rasa pengaruh dari postmodernisme itu. Saudara Ali Anhar Syibul Huda bertanya, e, apakah postmodernisme itu adalah dapat dipatahkan atau digugat? Ya, saya rasa sangat bisa. ya asal Anda betul-betul menggunakan akal pikiran Anda dan Anda tetap komit sebagai seorang muslim yang percaya kepada sebuah kebenaran yang mutlak. Karena sesungguhnya eh, yang namanya eh, kebenaran bahwa eh, yang yang mengatakan bahwa kebenaran itu relatif, sesungguhnya itu sendiri juga tidak bisa dipertahankan karena semua orang mempunyai keyakinan eh, tentang kebenaran bahkan satu negara itu juga mempunyai satu keyakinan bahwa katakanlah misalnya ideologi liberalisme adalah sebuah kebenaran yang bisa diterima secara mutlak, gitu ya. Eh, yang ke, selanjutnya ada zainimal, zainimal. Apa yang melatar belakangi lahirnya postmodernisasi? Ya tentunya karena mereka tidak bisa menggunakan agama sebagai asas untuk berpikir. Sebagai asas untuk menghadapi kehidupan ini, mereka menggunakan akal. Karena mereka menggunakan akal, maka akal itulah yang mereka eh, anggap sebagai sesuatu yang mutlak. Tetapi akal itu sendiri adalah relatif. Jadi di sini ada satu lingkaran setan yang tidak bisa diselesaikan. Andalan mereka akal, tetapi akal sendiri juga tidak bisa diandalkan mereka sebenarnya perlu agama tapi agama yang mereka perlukan tidak mereka peroleh ya. Selanjutnya Saudara Asman, eh bagaimana memberikan pencerahan kepada orang-orang eh, menelan mentah-mentah paham postmodernisme itu? Ya, tentu Anda harus mempunyai eh, satu apa namanya? pemahaman yang betul mengenai postmodernisme itu mengenai apa itu kebenaran dan teori-teori kebenaran yang ada di sekitar anda dan anda bisa mempertahankan itu 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 cara-cara yang terbaik uh, hampir pertanyaan yang sama ya uh, apa yang membuat pemikiran postmodernisme itu diterima dan bertahan bertahun-tahun di lingkungan akademisi hingga saat ini ya karena memang di barat tidak ada pegangan ya orang barat tidak tidak ada pegangan yang lain kecuali adalah Uh, mempersoalkan uh, kebenaran atau mempersoalkan akal semua semua hal dipersoalkan karena memang tidak ada referensi tidak ada sesuatu yang mereka rujuk ya tidak ada uh, Wahyu yang bisa mereka gunakan karena mereka sudah membuang agama jauh-jauh ya uh, kemudian bagaimana mendeteksi apa Apakah seseorang itu terkena Uh, paham ini atau tidak ya tentu anda harus tahu juga bahwa uh, uh, sebuah pemikiran itu berbau relativisme atau tidak ya kalau itu ada ada bau uh, relativismenya disitulah anda tahu bahwa orang ini mengarut postmu uh, <tuh> apakah jejaknya postmodernisme itu ada di Yunani ya <tuh> ya karena jejaknya bukan hanya Yunani saja jejaknya adalah karena mereka selalu menggunakan akal dan akal itu eh, yang selalu mereka pertanyakan pada akhirnya apa yang diperoleh oleh akal itu dipertanyakan lagi. Nah, di sini eh, pertanyaan yang saya rasa bisa ber berbahaya di sini Saudara Ahmad Fawaz Gibran ya. Apakah adanya madhab-madhab dalam Islam bisa kita kategorikan dengan relativisme bermadhab? Ini tidak bisa, ya saya katakan tidak men, tidak tidak mungkin. Karena apa? Yang disebut dengan rel relativisme itu adalah relativisme kebenaran yang mutlak. Ya. E, di dalam madhab, madhab-madhab di dalam Islam itu adalah madhab yang membolehkan kita untuk berbeda pendapat dan keduanya benar. Yang benar itu disebut sawab, yang salah disebut khoto. Kalau orang mencapai khoto, dia akan mendapatkan pahala satu. Kalau dia sawab, pahalanya dua. Jadi di dalam Islam, istihad, ya, istihad yang sifatnya furu'iyah, ya hal-hal yang sifatnya furu'iyah itu artinya tidak terdapat Nas yang soreh di dalam Al-Quran dan Hadis tidak ada hukum yang pasti itu memerlukan istihad. madhab dalam Islam yang empat itu adalah madhab yang beristihad dalam masalah-masalah yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis ya dan itu tentu tidak relatif ya. ataupun kalau dikatakan relatif dalam pengertian memang dibolehkan untuk berfikiran relatif dalam arti related to ya relatif itu artinya berkaitan dengan hadis yang mana yang dirujuk ya, kalau hadisnya itu sesuai dengan apa yang mereka putuskan ya berarti itulah yang menjadi istihad mereka dan madhab lain menggunakan istihad yang lain dengan hadis yang lain pun bisa dibenarkan juga ya, ya jadi Madhab dalam Islam bukanlah pluralisme, bukanlah Relativisme, ya. nah, pertanyaan lagi: bagaimana mendudukkan pemikiran postmodern dalam Islam? Tidak ada tempatnya, ya. Tidak ada tempatnya ini, tidak ada kaitannya dengan uh, uh, apa namanya, mazhab di atas ya. Dan Islam tidak pernah mempertanyakan mengenai kebenaran. Saudara Bahtiar, ya, izin bertanya, apa benar Islam Pumbia merupakan buah dari postmodernisme? Nanti dulu, ya kalau dia fobia terhadap kebenaran Islam tentu dia fobia Islam fobia ya, tapi kalau dia eh, selalu tidak suka dengan apa-apa yang berbau Islam fobia ini kayak seperti orang yang yang alergi gitu ya ya fobia terhadap apa, -apa yang berbau Islam itu lain lagi dia bukan postmodernis tapi memang kafir dia eh, kemudian ada pertanyaan mengenai wasatiyah dibajak menjadi Islam moderat itu sudah saya terangkan ya bahwa mod moderat itu artinya seperti yang mereka fahami yaitu menerima liberalisme, pluralisme, feminisme, demokratisasi dan lain sebagainya kata moderat itu itu orang Islam moderat dalam pengertian mereka adalah yang mereka inginkan tetapi kata wasatiyah itu adalah kata-kata yang memang asli Islam yang tidak bisa diterjemahkan menjadi mudrat kalau makna mudrat itu adalah seperti itu. Uh, nah di sini zahrotul zahrotul idami menanyakan mengenai uh, banyak yang menganggap akan menjadi hebat kalau menjadi kaum postmodernis atau modernis atau pluralis atau liberalis. Kalau dalam Islam, apakah yang disebut hebat itu? Iya, nah, ya tentu uh, hebat dalam pengertian orang yang tidak tidak paham. Ya. Uh, saya pernah mendengar seorang uh, ilmuwan, ya, saya lupa nama namanya. Uh, dulu orang-orang yang suka dengan pemikiran Hasan Nafi itu adalah anak-anak muda yang cerdas. Ya. Uh, akhirnya orang itu mengatakan. Bahwa anak mahasiswa yang tidak tertarik dengan pemikiran Hasan Hanafi ya, Dia adalah mahasiswa yang tidak cerdas Tetapi kalau ada dosen yang masih tertarik dengan pemikiran Hasan Hanafi Berarti dosen itu tidak cerdas Berarti memang ini menarik bagi orang muda Tetapi sebenarnya ini adalah pemikiran yang menyesatkan Saya bertanya kepada Profesor Alparsalan Seorang filosof, seorang pakar pesawat Islam dan beliau menulis tentang Heidegger ya seorang posmo, uh, dan membandingkannya dengan Mula Sadra. tapi saya tanya kemudian Prof uh, what do you uh, uh, think about postmodernism ya beliau katakan bahwa postmodernism bring you nowhere katanya dia uh, Uh, pro, uh, apa namanya uh, promise something rational but bring you nowhere. Jadi postmodernisme itu seakan-akan menawarkan sesuatu yang rasional, tetapi sebenarnya dia tidak membawa anda kemana-mana. Dia mendekonstruksi sesuatu yang sudah dipegang menjadi tradisi, tapi setelah didekonstruksi dia tidak bisa merekonstruksi menjadi sebuah bangunan baru yang yang bagus ya. Jadi postmodernisme itu adalah uh, diskonstruktif. Ya, nah di sini ada pertanyaan saudara Anil Hakim ini yang eh, apa namanya? Saya rangkap eh, akan berbahaya di sini. Izin bertanya, bagaimana kita menyikapi atau menjawab pendapat yang mengatakan bahwa kita sebagai Muslim atau ilmuwan Muslim tidak bisa mendapatkan kebenaran yang sempurna dalam mengkaji sesuatu, khususnya kebenaran agama. Karena kita tidak seperti orang Barat yang mengkaji atau meliti kebenaran secara netral, dan mungkin mereka yang kosmo. Uh, tolong ini pernyataan dipahami ataupun di, di, apa, disusun yang benar ya. Kata-kata uh, bahwa kita tidak bisa mendapatkan kebenaran yang sempurna di dalam mengkaji agama, ini adalah pernyataan yang salah. Ya. Kebenaran agama kita ini adalah kebenaran yang e, diterima dengan dua dimensi, ya satu dimensi fisik dan dua dimensi non fisik. Ya. Anda tidak bisa mencari kebenaran agama hanya dari satu sisi. Ya. E, katakanlah misalnya orang bersuci dengan berwudhu itu e, bisa jadi tidak masuk akal karena yang yang apa namanya yang katakanlah Anda buang air seni ya tapi kenapa yang dibasuh adalah muka, tangan, telinga, kaki ya untuk supaya Anda bersuci. Ini 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 satu kebenaran yang Anda tidak akan men mendapatkannya kalau Anda berpikir hanya secara fisikal. Ini perlu Anda pahami ya bahwa kita bisa mencapai atau mendapatkan kebenaran yang sempurna di dalam agama itu, ya namanya hakul yakin ada di dalam Islam, tetapi di Barat itu tidak ada hakul yakin, dia adanya hanya ainul yakin, ya. kebenaran yang bisa dilihat dengan mata saja atau dengan indera. Nah, di dalam Islam kebenaran itu bisa kita alami ya. bahwa Allah itu adalah benar, Nabi Muhammad adalah benar, ya malaikat adalah benar. Bagaimana anda mengatakan itu benar? Karena memang kita mengalami sendiri. Jadi ini kebenaran yang dikatakan oleh orang Barat belum tentu kebenaran yang kita sepakati, yang kita terima. Jadi hati-hati ini. Jangan mengatakan bahwa kita tidak bisa memperoleh kebenaran, sementara orang Barat bisa memperoleh. Buktinya sekarang orang Pusmo itu tidak bisa mencari kebenaran karena kebenaran relatif. Jadi hati-hati ini ya. Uh, Saudara Made Supike. Ya, apakah di antara penyebab masyarakat di Eropa bonong-bonong masuk Islam karena mereka sudah tidak setuju dengan pemikiran ide-ide dari postmodernisme? Ya mereka orang-orang yang masuk Islam adalah orang-orang yang memang sudah give up, ya, sudah putus asa dengan model gaya hidup Barat yang tidak ada nilai, tidak ada aturan, tidak ada yang menenangkan hati mereka. Ya, mereka masuk Islam karena memang ingin hidup tenang. Jadi ini banyak sekali sebabnya, tapi tidak bisa kita selidiki satu persatu. Tapi yang pasti mereka masuk Islam karena hidayah, yang kedua karena mereka mencari agama yang bisa dipakai untuk hidup. Uh, apa arti moderasi beragama? Ini sebenarnya di luar fokus, tapi tidak apa. Uh, moderasi beragama itu ujung-ujungnya adalah tidak ekstrim. Tidak boleh ekstrim, tidak boleh kita terlalu merasa bahwa kita benar sendiri. Nah itu padahal dalam agama apapun ya, kebenaran yang absolut terhadap keyakinan tentang kebenaran absolut agama kita adalah sebuah kewajiban bagi kita. Moderasi juga dianggap toleransi, tapi masalahnya kemudian toleransi itu tidak hanya sekedar menghormati dalam kehidupan sosial, tapi adalah toleransi terhadap kebenaran agama lain. Ini yang masalah. Uh, terakhir dari uh, Saudara Rusdiono, mengapa cara pandang postmodern banyak menganggap menginggapi anak muda Indonesia Islam Indonesia pada saat ini? Nah, inilah sebenarnya hasil dari liberalisasi melalui berbagai macam cara dan melalui berbagai macam channel atau uh, jalan. Nah, kenapa sekarang anak anak muda seperti begitu? Pertama, memang uh, anak anak ini tidak mempunyai pengetahuan mengenai Islam secara benar ya, akhirnya ketika mereka mendapatkan pikiran-pikiran dari barat yang liar yang yang mungkin uh, dianggap asyik ya dianggap sesuai dengan apa namanya uh, cara berpikir mereka mereka menganggap bahwa itu adalah sebuah kemajuan kalau mereka berpikir mengenai uh, agama ini secara relativis begitu ya. baik Uh, menginjak ini mengenai strategi liberalisasi pemikiran di Indonesia, uh, ini saya anggap sebagai sebuah proses westernisasi juga. Artinya adalah sebuah proses di mana mereka menjual ya, atau menjual menyebarkan uh, westernism, ataupun kalau barat itu liberal, ya dia menggunakan uh, strategi liberalisasi. Kemudian kalau sekuler, dia menggunakan strategi sekularisasi. Intinya adalah sama, Barat itu adalah sekuler liberal. Nah, bagaimana mereka sesungguhnya ingin supaya orang Islam seperti mereka? Nah, mereka itu seperti apa? Nah, di sini ternyata liberalisme itu e, memang sudah ada akarnya di zaman Yunani. Di zaman e, Barat pun, e, abad pertengahan sudah ada unsur-unsur Liberalnya itu, tapi di awal ab, akhir abad ke-18, ya, ya, itu terjadi sebuah gerakan ya, liberalisme intelektual ya, yang membebaskan manusia dari tatanan moral, supernatural, bahkan Tuhan. Ya, membebaskan itu dari intelektual, religius, politik, dan ekonomi. Artinya, mereka ingin eh, mereka mempunyai satu gerakan yang itu bebas dari Tuhan, bebas dari moralitas, bahkan bebas dari aturan-aturan yang mengikat mereka. Ini abad ke-18. Nah, di Revolusi Prancis 1789 itu yang dianggap sebagai makna carta liberalisme, isinya adalah kebebasan mutlak dalam pemikiran, agama, etika, kepercayaan, berbicara, dan politik. Nah, di situ Prancis ini memang betul-betul negara yang Paling sekuler di dunia, ya. Kalau nggak salah ada satu istilah uh, yang disebut dengan laity ya, apa itu ya. Itu yang yang menunjukkan bahwa Prancis memang negara sekuler, sangat sekuler. Masih lebih religius uh, Inggris ya, karena Inggris ini masih uh, negara itu masih dipimpin oleh eh, raja dan raja adalah pemimpin agama di Inggris itu. Dan Uh, orang Islam sangat dihormati di Inggris dibanding di Perancis. Yeah. Bahkan yang yang menarik di situ adalah uh, liberalisme adalah penghapusan hak Tuhan dari segala otoritas yang diperoleh dari Tuhan. Maksudnya adalah para pendeta ini yeah. penyingkiran agama dari kehidupan publik sehingga menjadi bersifat individual. Nah di sini liberalisme dengan sekularisme kelop, sama ini. Ya yeah. sekularisme menjadikan agama sebagai milik individu. Liberalisme juga menghapuskan agama dari ruangan publik. Sama saja. Ya. Nah, apa yang terjadi di kalangan akademisi, pemikir, dan lain sebagainya masuklah ke dalam teologi. Ya. Jadi agamawan di, di barat itu mulai juga terkena ini. Doktrin rasionalisme. Ya. Pertengahan abad ke-18, ya, itu doktrin rasionalisme telah masuk ke dalam teologi mereka. Yang kedua, ya, di akhir abad 18 dan awal abad 19, ya, individualisme sudah mulai masuk. Ya, artinya individu dapat menjadi sumber nilai. Ini individualisme dalam arti teologis ya, bukan dalam arti sosial. Ya. Jadi uh, dengan dengan mengatakan bahwa individu dapat menjadi sumber nilai itu uh, dalilnya begini kesadaran individu itu sama dengan kesadaran ketuhanan jadi cara-cara mereka merumuskan agama dengan begitu saja jadi self consciousness is god consciousness kesadaran anda itu adalah kesadaran Tuhan di nah, situ eh, agama akhirnya menjadi sangat individual kan nah, individu itu bisa menemukan kebenaran akhirnya yang terakhir adalah ya, pertengahan abad 19 sampai ke-20 ya, dengan semangat post modernisme dan postmodernisme menekankan kepada ide perkembangan. Jadi agama itu adalah agama yang terus berprogresif. Nah, progresif itu artinya agama menyesuaikan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Makanya eh, di Amerika ketika Harvey Koch itu melihat situasi di mana agama mulai dipinggirkan, dia menulis buku The Secular City itu artinya bahwa agama itu bisa menjadi bagian dari modernisme. Sebenarnya itu yang yang ingin disampaikan oleh Harvey Koch dalam bukunya itu. Jadi apa namanya, agama harus progresif karena progresif dia menjadi relatif. Nah, akhirnya agama disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan kultur manusia modern. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Agama itu menjadi pengalaman keagamaan. Religion become religious experience. Jadi orang orang mengat, apa namanya, membicarakan agama itu dari 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 aspek pengalaman. Nah, pengalaman di sini tidak selalu pengalaman orang-orang seperti dalam Islam misalnya pengalaman seorang Sufi yang saleh yang kemudian bisa apa namanya mendapat ilham dari Tuhan mengenai kebaikan dapatkan karoma itu tidak tapi di, di Barat ini pengalaman pemikiran keagamaan ya, di situ mereka kemudian eh, pengalaman itulah sekarang yang menjadikan yang menjadi agama ya, situ nah apa yang terjadi sekarang dengan pengalaman keagamaan itu Orang percaya kepada Tuhan tapi bukan Tuhan dalam kepercayaan Kristen Ortodoks. Ya itu. Jadi konsep Tuhan, ya bukan Tuhan itu, bukan Yesus, bukan Tuhan Bapa, bukan God Father, tapi Tuhan diganti dengan akal manusia karena tadi adalah eh, akarnya ada di dalam apa namanya self consciousness. Ya. Kesadaran individu itulah yang dianggap sebagai mewakili Tuhan. Akhirnya apa? Uh, konsep Tuhan diganti dengan akal. Berarti kalau anda berpikir anda sudah sama dengan uh, mewakili Tuhan. Yeah. Nah ujung-ujungnya adalah memisahkan doktrin Kristen dan etika Kristen. Nah di sini padahal uh, doktrin Kristen itu adalah juga etika. Nah etika Kristen ini dirumuskan. Yeah. Jadi, seorang menjadi religius bukan karena dia taat pada teologi, ya, tapi taat karena etika dan moral seseorang. Etika itu ditentukan oleh masyarakat. Bagaimana ya. baik dan buruk? Ya, itu human convention not because of theology. Orang ateis pun ya dapat dianggap moralis di sini. Nah, itulah makanya, moral di barat itu tidak ada rujukannya, tidak ada asasnya. Dia adalah Human Convention kesepakatan manusia sampai sekarang pun seperti LGBT adalah sebagai kesepakatan. Jadi LGBT tetap etis, tetap moralis. Yang ketiga adalah ya, tidak percaya pada doktrin Kristen Ortodoks. Nah di sini yang menjadi persoalan paling krusial adalah doktrin Trinitas yang tidak bisa diterima oleh masyarakat Barat. Ya, yang yang menerima menerima, tetapi banyak orang mempertanyakan. Tapi di Barat itu orang tidak bisa berbicara uh, teologi dengan sembarangan, ya. khususnya kalau dia berhadapan dengan para pendeta di gereja. Ya. Oleh sebab itu uh, mereka menolak doktrin-doktrin yang ada di gereja itu, ya. sehingga ya mulailah di situ bergeser kepercayaan tradisional menjadi sekedar kepercayaan nah disitulah agama akhirnya menjadi se sebuah e, sikap atau cara berpikir yang religius tapi tidak ada tidak ada kaitannya dengan teologi nah mulai disitu e, gereja terpisah dari negara agama tidak lagi boleh berbicara masalah-masalah kenegaraan politik dan lain sebagainya itu dampak dari tadi memisahkan agama dari pemikiran keagamaan. Agama tidak boleh berbicara uh, sesuatu yang uh, di luar domainnya. Uh, yang kelima adalah percaya kepada kebebasan dan toleransi beragama. Di sini posmonya itu nampak mu ma uh, muncul di sini. Toleransi beragama di situ ya bukan hanya toleransi terhadap orang yang beragama lain ya. ya toleransi dan kebebasan di situ artinya adalah orang itu bebas beragama dan bebas untuk tidak beragama dan orang harus menghormati di sini orang harus menghormati orang yang tidak beragama karena di situ ada hak asasi manusia orang untuk tidak beragama tadi nah, negara Indonesia tidak mungkin itu bisa di, di, dilakukan karena pancasila itu sudah uh, mempunyai aspek-aspek uh, keagamaan percaya kepada Tuhan. Anda tidak boleh tidak beragama dan tidak percaya kepada Tuhan. ini sekarang akan menjadi isu yang yang hangat di menjelang mendekat 30 September ini kan? Oke, bagaimana strategi liberalisasi? Nah, ini. Ini meme yang yang muncul pada awal-awal uh, 2001 ini saya masih simpan ini ya di Amerika ini tiangnya uh, adalah George Bush di Inggris adalah Tony Blair jadi strateginya adalah strategi yang memang dikhususkan menghadapi umat Islam ya. di terorisme itu sebenarnya yang diarah menjadi target adalah orang Islam jadi pluralisme, sekularisme, liberalisme, ya. kemudian di dalamnya ada post postmodernisme itu bentuknya adalah penyebaran pluralisme agama dan feminisme. Ya, mungkin ada lagi yang sifatnya demokrasi, hermeneutika dan lain -lain, itu termasuk. Yang menjadi yang menjadi target adalah akidahnya umat Islam, pemikiran umat Islam, politiknya umat Islam, ekonominya umat Islam. Ini Buku, ya, buku yang dikarang oleh Sheryl Bernard ini adalah buku yang memberi petunjuk kepada Amerika. Ini diterbitkan oleh National Security Research Division. Jadi, ini bagian daripada National Security Council-nya Amerika yang khusus untuk memberi masukan mengenai bagaimana menghadapi umat Islam pasca-9-11. Ya, ini ada strategi-strategi yang diajarkan di dalam buku itu bisa dibaca. Ya, ini strateginya adalah pertama melakukan klasifikasi umat. Klasifikasinya ya. ada empat. Ya. Pertama fundamentalis, kedua tradisionalis, ketiga modernis atau liberal dan sekularis. Nah. Nah, apa itu fundamentalis? Fundamentalis adalah orang yang menolak demokrasi dan kultur barat yang kontemporer. Yang tradisionalis adalah yang konservatif dan curiga terhadap modernitas dan inovasi serta perubahan. Yang modernis atau liberal adalah mereka yang ingin dunia Islam menjadi bagian dari modernitas global barat. Sekularis adalah ingin dunia Islam memisahkan agama dari negara, agama adalah urusan individu dan seterusnya. Bagaimana mereka kemudian memberi saran-saran kepada Security Council di Amerika, sarannya menarik. Pertama, ya. untuk orang-orang fundamentalis, ya, hadapi dan dilawan. Ini jadi perlawanan terhadap orang-orang yang dianggap fundamentalis, teroris, ya, uh, kemudian pun apa namanya radikal. Nah, ini terjadi sekarang ini dilawannya. Kemudian uh, Uh, ini bisa diperluas ya. Orang-orang yang yang uh, dituduh sebagai fundamentalis ini bisa meluas. Ya. Uh, ada yang menggunakan di Indonesia dengan menggunakan kriteria yang mempunyai celana cingkra. Ada yang menggunakan yang mengatakan menggunakan janggut. Kemudian nanti ada yang um, membaca Al-Quran. Jadi ada yang kemudian me, apa? mengkait-kaitkan orang yang rajin ke masjid ya, banyak ini kemudian jadi tidak jelas ini yang disebut fundamentalis itu siapa gitu yang kedua tradisionalis ya ini juga tidak tahu ya, apakah di Indonesia itu NU NO atau muhammadiyah atau nah, ini nggak tahu nih tapi dia didukung untuk melawan fundamentalis nah, dari sini mengklasifikasi tapi kemudian memecah belah nah, ya, yang modernis ya adalah Kelompok yang didukung karena ini adalah orang liberal, didukung pemikirannya, kemudian proyeknya, program-programnya, ya, dan seterusnya. Orang sekularis ini didukung dengan hati-hati, ya, karena orang Islam sudah gagal diskolerkan pada tahun 70-an atau awal tahun 60-an. Ya. Sekularisme sudah ditolak, makanya perlu hati-hati, yang sekarang dikenalkan adalah liberalisasi. Ya ini bukunya adalah sama saya sebutkan di atas tadi nah, cara memecah belah umatnya gampang sebarkan kritik tradisionalis terhadap kekerasan dan ekstremisme kelompok fundamentalis jadi orang-orang eh, kelompok tertentu ya suruh mengkritik ya apa yang dilakukan oleh orang yang dianggap fundamentalis atau ekstremis yang kedua jangan sampai ada persatuan antara tradisionalis dan fundamentalis ini bagi mereka sangat berbahaya jadi disinilah kita kita akan sadar bahwa ternyata konflik di antara kelompok-kelompok dalam Islam itu adalah salah satu strateginya para uh, uh, apa namanya um, uh, ya grand design dari orang-orang Barat nah yang perlu dijalin kerjasama adalah antara modernis liberal dengan tradisionalis ya, untuk kepentingan dan tujuan liberalisasi di sini ya kalau ada kelompok-kelompok atau orang-orang muda liberal masuk ke dalam organisasi tradisional itu memang sudah menjadi menjadi programnya ya, program di namanya dalam liberalisasi ini nah, nah bahkan di situ ada program lagi meningkatkan jumlah figur modernis dalam institusi tradisional. Figur-figur inilah yang akan berbicara mengenai agama dalam perspektif yang liberal, sehingga masyarakat akan akan percaya bahwa uh, yang diomongkan oleh figur-figur tradisional ya, adalah sebuah kebenaran. Ini cara yang paling strategis ya, uh, meminjam mulutnya orang-orang Uh, yang dianggap ulama untuk me me menyampaikan paham ide ataupun konsep-konsep uh, liberal nah stigmatisasi adalah salah satu langkah juga dalam strategi ini jadi mempublikasikan tindak kekerasan itu adalah sebuah stigma yang yang luar biasa jadi ini loh, kalau orang orang islam itu ternyata uh, melakukan kekerasan berarti ini orang Islam sangat berbahaya di di negara ini nah kekerasan itu kan kasus Jadi dengan adanya seorang yang melakukan se, suatu tindak kekerasan atau memukul atau membunuh nah di situ dia akan langsung memberi stigma bahwa orang ini adalah orang yang yang berbahaya dia gitu ya. inilah orang Islam yang selanjutnya menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam memimpin, dalam melaksanakan pembangunan negara, masyarakat secara positif. Jadi, kalau ada tokoh-tokoh Islam dibully, kemudian direndahkan, dikritik, tidak mampu, dan lain sebagainya, sebenarnya ini adalah strategi saja, strategi stigmatisasi. Dan itu melalui media sosial yang sekarang ini sangat masif, itu itu mudah dilaksanakan. itu. Banyak, tapi kita harus sadar bahwa itu adalah karena desain, ya, grand design sebuah upaya supaya kita berpikir, ya, jangan sampai orang-orang yang uh, memiliki moralitas yang in integral ataupun orang yang uh, benar dalam memimpin atau mempunyai moralitas yang benar di dalam memimpin itu tidak muncul. Jadi ini satu-satu apa dikonstruksi betul ini. Jadi satu, baru-baru eh, ini saya dapatkan apa namanya eh, satu ceramah dari orang-orang ulama di Mesir kalau nggak salah eh, untuk menghancurkan sebuah bangsa itu mudah ada tiga pertama adalah rusak keluarga, rusak pendidikan, yang ketiga adalah rusak wibawanya ulama atau tokoh-tokoh Islam. Nah, ini strategi itu sama. Kemudian hindari respect sikap respek dan penghargaan terhadap tindak kekerasan umat Islam sudah dipublikasikan kemudian eh, jangan ada penghargaan terhadap tindak kekerasan umat Islam. Eh ya ini satu kasus ya. Kasus yang terjadi di Indonesia adalah seorang eh, TNI memukul seorang tahanan yang menghina Islam. Ya, itu itu e, sangat buruk sekali ya sebenarnya dia ingin me, me, mengatakan bahwa Anda boleh menghina saya tapi Anda tidak boleh menghina agama saya. Sebenarnya itu yang ingin disampaikan. Tapi kemudian di blow up menjadi satu tindak kekerasan yang ya itulah. Ini e, yang yang muncul adalah sikap yang tidak respect tentunya. E, nah di sini sekarang dengan dengan apa namanya media sosial, ya, itu wartawan uh, didukung untuk menyelidiki tindak-tindak korupsi orang-orang Islam. Ya, sebenarnya bukan yang fundamentalis, orang Islam aja nih. Sikap hipokrit, imoralitas, ya, terjadi di kalangan umat Islam ya, ataupun orang-orang yang dianggap sebagai fundamentalis dan teroris, ataupun siapa saja jadi orang Islam itu kalau dia me melakukan uh, satu tindakan yang sedikit aja ya Katakanlah 10% dari sebuah tindak uh, apa namanya amoral ya, dia akan di-blow up di dalam media dengan dengan seakan-akan dia 100% adalah seorang yang melakukan tindakan amoral tapi kalau yang melakukan itu adalah non muslim atau bukan orang yang yang komit terhadap Islam ya dia tidak diblow up ya dianggap biasa aja gitu ya. Eh sama juga dengan ini uh, demo ya demo mahasiswa uh, mahasiswa umum ya. Tidak ada takbir, tidak apa-apa. Yang demo itu mungkin ada yang bertato dan lain sebagainya. Dia membakar uh, apa ya, mobil polisi kemudian bisa jadi dia melukai polisi itu dianggap tindak kekerasan biasa. Ya. Tapi kalau yang melakukan orang-orang yang menggunakan jubah kemudian dia bertakbir, ya, kemudian apa namanya eh, mereka sedikit saja melakukan kesalahan, gitu ya, itu dianggap sebuah tindakan yang di blow up secara nasional sebagai sebuah tindak, tindakan kekerasan yang tidak bisa dimaafkan. Itulah kondisinya ya. Nah, selain itu, ini program Amerika memang, ini di, di, di dalam Republika tahun 2005, ya, ketika masih gencar-gencarnya liberalisasi itu, nah, saya mencatat ini, pernyataan Donald ramso dalam Harian Republika. Uh, Amerika perlu menciptakan lembaga donor untuk mengubah kurikulum pendidikan yang radikal menjadi moderat. Hmm itu sekarang sudah sekarang terjadi ini ya eh, apa namanya moderasi beragama yang diajarkan di semua lembaga pendidikan sekarang ini terjadi ya. lembaga pendidikan Islam bisa lebih cepat menumbuhkan teroris baru lebih cepat dibanding kemampuan Amerika untuk menangkap atau membunuh mereka jadi image bahwa pendidikan Islam itu adalah pendidikan teroris adalah melekat di, tahdik, di dalam pikiran mereka ya. Dan disitulah mereka perlu mengajarkan uh, sikap moderat. Moderat itulah yang kemudian tanpa maknanya moderat, disitu tadi, yang pluralis, yang feminis, yang uh, demokratis, yang menerima aliran sesat, dan seterusnya. Nah, jadi kata moderat itu menjadi kata-kata yang diterjemahkan oleh siapa saja. Nah. Itulah posmonya dari situ. Ya. Moderat menjadi kata-kata yang yang bisa diartikan tidak secara mutlak ya. Semua orang bisa mengatakan itu dan yang mengatakan semakin banyak yang mengatakan itu itulah yang diterima. Makanya media kemudian di-blow up ya. orang-orang uh, yang uh, uh, berislam dengan benar tidak moderat. Orang yang anti kepada barat tidak moderat. Orang yang anti terhadap pemerintah tidak moderat. Di sini yang menjadi masalah. Uh, Washington berinvestasi puluhan juta dolar dalam kampanye mempengaruhi bukan saja masyarakat Islam tapi juga Islam sendiri. Ya, ini ini anunya programnya ya. Jadi ini uh, postmodernisasi dan pluralisme memang sebuah program. Lebih dari dua lusin negara Washington diam-diam mendanai radio Islam, show TV, mata pelajaran di sekolah, kelompok studi Muslim, workshop politik dan program lain yang mempromosikan Islam moderat, ya. Islam liberal. Ini saya 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 kutip dari US News. Ini bukan bukan bikin-bikinan saya ini. Di situ ada seorang yang namanya David Kaplan, Heart, Mind, and Dollars. Jadi ini saya akses tahun 2005, tanggal tanggal 25 bulan April. Jadi program Nah, kemudian apa yang kemudian terjadi di kalangan umat Islam? Pertama, ya sekularisme telah menjadikan agama urusan pribadi. Nah, agama urusan pribadi sekarang banyak sekali tokoh-tokoh eh, masyarakat, artis khususnya itu, itu itu kalau dia melakukan perbuatan yang tidak senono, yang tidak moralis, itu dia katakan ini ini urusan saya dengan Tuhan. Nah ini, Anda jangan ikut campur, ini urusan saya dengan Tuhan. Nah, tapi kan dia melakukan perbuatan di, di depan publik, ya. Nah, ini yang masalah. Kemudian sekularisme telah memisahkan negara atau politik dari urusan agama. Nah, ini berarti bahwa eh, orang yang mengatakan jangan mencampurkan agama dengan politik itu adalah orang yang sekuler itu udah pasti ya. kemudian liberalisme ya liberalisme ini adalah sebuah paham yang akhirnya membuka pintu kebebasan beragama orang liberal pasti tidak masalah dengan dengan aliran-aliran sesat ya. orang liberal menerima bahai dia menerima ahmadiyah ya. e, padahal di dalam Kristen ya ini orang Islam nih orang Orang Kristen itu tidak mau menerima aliran-aliran uh, uh, sekte sesat di dalam Kristen. Saya masih ingat itu orang-orang Katolik dan Protestan menolak sekte Jehovah. Ya. Kenapa dia melihat ditolak? Nah, dan nah, di sini uh, kita sendiri ya orang Islam sendiri kita seperti seakan-akan open minded ya menerima aliran-aliran uh, sesat di dalam Islam. Sementara agama lain tidak mau. Bahkan di dalam, dalam Hindu pun ada sekte ataupun kelompok sesat yang mereka tidak akui. itu Orang Islam ini membuka. Nah disitulah artinya orang Islam itu sekarang mulai mulai nampak liberalnya dan mulai nampak pusmunya di situ. Ya. Sukularisme dan relativitis relativisme telah melahirkan sikap menentang segala bentuk fatwa ulama yang menghukum. Banyak, banyak sekali orang tidak suka dengan majelis ulama sekarang. Ya. Karena ada fatwanya. Nah, fatwa itu sebenarnya kan tidak mengikat. Ya. Fatwa itu dilak dilakukan oleh orang-orang yang memahami fikir. Ya. Dan dengan begitu dia memberi solusi terhadap kebingungan masyarakat mengenai hukum sesuatu. Ya. Kalau orang, uh, ini orang-orang yang nggak paham, orang-orang sekuler itu kan selalu mengatakan bahwa MU ini kerjaannya mengharam-haramkan aja, emang ada kerjaan yang lain. Nah ini luar biasa nih perkataan ini. Perkataannya. Ya, emang ada kerjaan lain. Lihat namanya ulama itu selalu diminta fatwanya. Ya. Dan bukan hanya sekedar memberi memberi hukum, dia beristihad, ada ilmunya di situ. Ya. Sekarang ini misalnya, ya kalau dalam dalam masa pandemi, ya, anda pasti menunggu fatwa dokter-dokter kan apa mungkin anda mengatakan bahwa ini dokter kerjaannya memberi obat aja memberi memberi saran saran aja ada kerjaan yang lain apa bisa anda mengatakan uh, kata kata seperti itu kepada seorang dokter atau pada dokter dokter itu jadi ini aneh ya umat Islam ini ketika mereka sakit fisiknya ya, mereka sangat taat kepada dokter tapi ketika mereka sakit jiwanya uh, rohaninya dia tidak taat kepada ulama dan tidak taat kepada uh, orang yang mem membawa kebenaran agama di situ. Itulah hasil dari sekularisme itu. Nah, di Indonesia kemudian muncul sebuah gerakan yang tiba-tiba ya, itu meniru orientalis. Yaitu eh uh, ya karena yang dihancurkan adalah sesuatu yang sifatnya mutlak ya. Dia mulai dari Al-Qur'an. Al-Qur'an dianggap kita kita yakini sebagai sebagai kitab suci yang itu pasti mempunyai nilai yang sangat absolut. Tapi orang liberal kemudian menghancurkan di sini. Ya. ya. Ini seorang seorang dosen atau mahasiswa saya tidak tahu. Wahyu sebetulnya ada dua, wahyu verbal, ya untuk eksplisit dalam bentuk redaksional. Bikinan Muhammad, ya kata-kata bikinan Muhammad ini sudah satu upaya untuk merendahkan, bukan dari Tuhan. Dan wahyu nonverbal, yaitu implisit, ya, yang berupa konteks sosial dan uh, sosial waktu itu. Ini sudah ada warna-warna hermeneutiknya, pernyataannya ini sudah ada warna-warna relativisnya. Jadi tidak ada mutlaknya di sini Al Quran itu. Yang kedua. Ya. Al-Qur'an yang selama ini kita baca itu juga dianggap sebagai sesuatu yang bermasalah. Ya, sebagian besar kaum muslim meyakini bahwa Al-Qur'an dalam pertama halaman pertama hingga terakhir merupakan kata Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara verbatim, secara kata per kata. Ya, keyakinan semacam itu lebih merupakan formulasi dan angan-angan teologis, bayangkan. Berarti itu tidak benar. Ya, ini adalah angan-angan. Ini cara mendekonstruksi keyakinan kita terhadap Al-Qur'an. Ya, musa ini tidak sakral. Nah, ini kalau sudah berbicara uh, tidak sakral berarti desakralisasi. Desakralisasi adalah bagian dari sekularisme. Ya, tidak sakral atau absolut. Tidak absolut bagian dari postmodernisme. Melalaikan profan dan fleksibel, yang sakral dan absolut hanyalah pesan Tuhan yang terdapat di dalamnya, yang masih dalam proses pencarian. Jadi, Islam dengan Al-Qurannya yang sudah berjalan, berabad-abad menghasilkan peradaban ilmu yang begitu luar biasa. Masuk akalkah bahwa kebenarannya itu masih dicari? Ya, maknanya di dalam Al Quran masih dicari. Kok orang sedang mencari kebenaran sudah bisa membangun peradaban ilmu yang luar biasa? Ya, ya. Orang yang sedang mencari kebenaran pasti dalam kebingungan. Kok tidak ada orang Islam yang dalam kebingungan? Ya, di sini logikanya saya kira logika yang sangat sederhana ini ya. Nah, jadi Quran tidak sakral. Yang sakral adalah Firman Tuhannya, pesan Tuhan. Nah, ini, ini sama juga dengan dengan kalau anda me, apa namanya meng, menghormati guru ya, mungkinkah kita menghormati ilmunya guru, tetapi tidak menghormati fisiknya guru? Anda bisa memukul guru itu, atau atau anda bisa me, apa namanya mendorong-dorong guru itu dengan seperti merendahkan begitu, tetapi dengan alasan bahwa anda menghormati ilmunya, tapi tidak menghormati badannya. Ini saya rasa bertentangan dengan Al-Qur'an yang yamassuhu illal mutahharun ya menyentuh Quran aja kita tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan bersuci. Berarti Qur'annya saja sakral. Kemudian hadis yang yang mengatakan bahwa membaca saja meskipun Anda tidak mengerti itu Anda dapat pahala. Kan berarti sakral di situ. Ya, anda tidak perlu merasionalkan makna Al-Qur'an, Anda sudah dapatkan pahala. Dari mana pahala itu? Itulah kesucian Al-Qur'an itu di situ. Kemudian Syariah. Syariah ini juga sesuatu yang mengatur manusia apa namanya, mengatur manusia dalam kehidupan. Syariah ini adalah jalan hidup. Tetapi Syariah ini dianggap hasil dari Uh, uh, istihad para ulama. Nah ini yang yang masalah dia tidak bisa membedakan antara uh, fikih dengan uh, akam syariah, fikih dengan dengan apa namanya uh, istihad para ulama, syariah dengan fikih. Fikih ini kan hasil dari tafakku, ya. hasil dari tafakku terhadap Al-Quran ya bisa jadi dia merupakan istihad. Ya. Nah karena menganggap bahwa ini adalah hasil dari dari ulama akhirnya uh, dikonstruksi di, 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 di sini. Ini pernyataannya saya tidak percaya pada hukum Tuhan, ya, tapi percaya pada nilai-nilai ketuhanan yang universal. Dari mana dia percaya nilai ketuhanan yang universal? Kalau tidak dari syariat. Ini, ini satu pernyataan yang menurut saya tidak tidak cerdas ya. Yang ada adalah hukum manusia bukan hukum Tuhan. Nah, kalau bukan hukum Tuhan, berarti yang menciptakan adalah manusia. Kita masih sebagai manusia tidak akan tahu baik dan buruk, kecuali Tuhan mengajarkan itu. Ini seorang yang beragama manapun akan seperti begitu. Ya, Ini saya uh, masih sangat teringat sekali dengan pernyataan seorang penulis buku uh, apa namanya, uh, Islam, uh, sorry, uh, Thinking Philosophically seorang yang bernama Thomas Wall, ya dia, dia mengatakan dengan sangat rasional. If you, uh, dia bilang uh, bahwa believe in God is very important part of worldview. Bagian yang terpenting dari sebuah pandangan hidup. Nah di sini lanjutannya, if you believe in God, uh, life is very meaningful for you. Selain lagi, if you believe in God, you have you must have belief ya yeah, that moral is not human convention but it is from god jadi moral bagi orang yang percaya kepada tuhan ya yeah, moralitas itu bukan karena kesepakatan manusia tetapi karena itu adalah berasal dari tuhan nah di situ itu logis ya yeah. kalau anda percaya kepada tuhan ya yeah, baik buruk yang anda kerjakan dalam kehidupan anda dari tuhan bukan dari manusia sangat sangat tidak masuk akal ini logika tidak masuk ya. Nah, bagaimana cara mendekonstruksi ya, syariah itu eh uh, jadi Al-Quran itu seba dianggap sebagai respon terhadap kondisi uh, masyarakat ketika itu. Sehingga kontekstual. Jadi eh uh, kalau dalam usul fikih ada satu dalil yang al-ibrah khusus sabab. eh uh, Alibro al bi umumil lah bi khusus sabab. Jadi perintah itu karena lafat yang umum di dalam Al Qur'an. Tetapi mereka ganti lafat itu apa perintah itu karena sebabnya itu. Nah, sini menyesatkan. Kenapa diharamkan khomber? Karena sebab tertentu yang yang terjadi pada waktu itu ini berbahaya ya. Padahal khomber haram tetap haram dimanapun tempatnya itu. Yang kedua hukum pikir adalah produk ulama abad pertengahan. Ya, ulama zaman dulu beda dengan ulama sekarang. Ya manusia zaman dulu beda zaman dengan sekarang. Makanya hukum-hukum itu adalah relatif. Nanti dulu kalau Anda mengatakan itu relatif, Anda perlu beristihad lagi dengan ilmu seperti ilmu para ulama itu. Kalau Anda tidak mampu beristihad, ya, Anda tidak perlu melakukan itu. Anda mau kolet aja gitu. Ketiga, tujuan ditetapkan hukum Islam adalah untuk menciptakan maslahah kepada umat manusia nah, mendahulukan makosid dari syariah. Dari sini ini maksudnya adalah uh, hukum itu yang penting adalah kegunaannya untuk manusia. Kalau tidak ada kegunaan untuk manusia, dia tidak digunakan. Nah, ini yang mengadang ada gitu ya. Kemudian mengubah ayat yang muhkamat menjadi mutasyabihat. Ya, sudah pasti-pasti itu dicari sebab sebab nuzulnya. Oh dulu uh, li zakari misalnya hadil unsayen misalnya. Laki dapat dua kali bagian perempuan ini eh, ini mukhabat tapi dilihat dulu 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 waktu ayat ini turun seperti apa kondisi masyarakat nah itu dia menjadi mutasyabihat nah akhirnya mereka mendahulukan takwil dari tafsir ya dengan menggunakan hermeneutik takwil itu menggunakan logika tafsir menggunakan bahasa eh, ini banyak pernyataan yang saya rasa ya apa namanya bersama dengan yang di atas tadi. Jadi yang kita hadapi ini luar biasa ya. Sekularisasi ada, pepecah belah umat dengan kolonialisasi ada, globalisasi nilai-nilai Barat ada, westernisasi juga ada, ya, liberalisasi, sakralisasi, desakralisasi juga terjadi. Ini ini berat memangnya. Nah masalahnya gini, banyak umat Islam yang sudah mengamalkan agama atau syariat dengan baik, tapi tidak mengerti pemikiran keagamaan. Nah, ini tidak memahami Islam sebagai peradaban, tidak memahami uh, hikmat utashrih, ataupun nalar-nalar yang berkaitan dengan hukum itu. Ini yang masalah. Akhirnya orang Islam yang baik-baik pun dia berpikiran uh, liberal atau berpikiran sekuler. Ya, mahasiswa saat ini tidak belajar uh, mata kuliah. ya ini ini masalah juga mahasiswa-mahasiswa itu tidak bisa membedakan antara kebenaran sains, filsafat dan agama. Nah, dia belajar sains umum, filsafat umum, terus dia dengar dengar mengenai agama. Nah, akhirnya orang ini bertanya kan, bagaimana mengukur kebenaran agama? Nah di situ menjadi masalah. Ya. Saat ini juga tidak banyak mahasiswa yang minat dengan pemikiran. Ya. Sehingga tidak sadar ketika datang tantangan pemikiran sekuler liberal itu, ya, mereka terpaksa harus um, merespon, mengikut, atau menolak. Tapi menolak tidak bisa karena dia tidak berminat dengan pemikiran. Akhirnya mereka terpaksa menerima. Ya. Bagaimana solusinya? Nah ini bagi, tadi ada pertanyaan-pertanyaan di atas ya. Itu uh, solusinya adalah kita harus lebih cerdas. Ya. Kita harus merespon pemikiran ini secara akademis. Ya. Kalau kita tidak mampu, bagaimana Ustaz? ya? Kalau tidak mampu, serahkan yang mampu dan bertanya kepada yang mampu. Ya. Kemudian pengkajian Islam itu sekarang perlu diarahkan kepada respon terhadap pemikiran-pemikiran Barat yang seperti begini. Ya. Meresponnya tentu tidak mudah. Ya. Mahasiswa Muslim dari program studi apapun, ya, ini wajib memahami dan mengamalkan syariat Islam. Memahami ini penting. ya memahami syariat Islam ya, itu berbeda dengan mengamalkan. Anda sudah sholat puasa zakat haji dan lain sebagainya, tapi Anda harus paham ya bahwa uh, syariat Islam itu membawa sebuah uh, kesejahteraan lahir dan batin, dan Anda harus bisa mel melogikakan, menjelaskan itu secara logis dan dengan nalar yang benar. Dan di situ yang maksud saya, apa yang Anda kerjakan selama ini, Anda, anda harus pahami supaya Anda bisa menjawab tantangan pemikiran ya pemahaman dan pengalaman syariah tidak cukup syariah perlu diperkuat dengan akidah dan diimplementasikan dalam perilaku dan pemikiran ya. nah di sini yang paling penting pesan saya anda harus ya, mengerti konsep bagaimana berislam secara intelektual dan moral anda anda berpikiran Islam salah ya itu anda anda akan membawa dosa pemikiran Sebab apa nah, begitu anda mengatakan bahwa eh, apa namanya syariat itu eh, tidak adil terhadap perempuan misalnya kemudian orang lain mendengarkan orang lain mendengarkan akhirnya syariah digugat atau syariah dilecehkan orang ya. anda telah berdosa di situ anda misalnya anda mengatakan bahwa eh, meninggalkan sholat itu tidak masalah ya. itu lebih besar dosanya daripada orang yang meninggalkan sholat atau tidak sholat orang yang berzina ya itu tidak lebih besar dosanya daripada orang yang mengatakan bahwa berzina itu tidak dosa kalau dia suka sama suka ini ya pemikiran sangat berbahaya dan dosanya lebih besar daripada perbuatan maka dari itu sebagai muslim kita harus mempunyai komitmen terhadap eh, agama dalam bentuk syariah ritual tapi juga harus mempunyai fondasi yang kuat secara intelektual dan moral. Syukron, uh, mudah-mudahan ini bermanfaat. Minggu depan insya Allah saya akan sampaikan uh, pengaruh uh, pluralis, uh, liberalisme, postmodernisme terhadap uh, pluralisme agama. Kemudian, minggu depannya lagi saya ingin menjelaskan uh, apa sebenarnya yang di, di, apa namanya, yang di Persoalkan di dalam Quran ya, tentang uh, Ahlul Kitab. Ini penting sekali karena uh, banyak ayat-ayat yang digunakan oleh orang pluralis yang kesimpulannya itu adalah bahwa Ahlul Kitab itu masuk surga bersama orang Islam. Dan nanti terakhir saya akan sampaikan feminisme dan kestaraan gender. Terima kasih Pak Syaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.